Saya mau tanya, lebih mahal ilmu atau harta? Maka jangan coba-coba ukur ustaz, guru, kiai dengan hartamu. Gak bisa, Pak. Kecuali kiai-kiai dunia, ustaz-ustaz dunia, ulama-ulama su. Silakan ukur dia dengan dunia. Mereka kalau ngasih amalan dimaharkan dunia, itu urusan dia. Ilmu begini bisa dibeli pakai dunia. Gak ada apapun di alam semesta bisa beli. Maka Nabi ukur, apa kata beliau? 2 rakaat. Antara azan subuh dan iqamah, itu lebih afdol dari dunia sisinya. Itu ibadah baru 2 rakaat. Dan Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 1000 rakaat yang tadi. Gitu. Jadi kalau mau kasih hadiah guru, kasih aja. Jangan merasa berjasa. Ya. Apalagi cuma korban sedikit. Maka ciri-ciri antum hadiahnya diterima di sisi Allah, udah ngasih gak merasa ngasih. Bantu orang miskin gak ngerasa bantu. Ngasih hadiah guru, ngasih hadiah teman, tidak merasa memberi mereka. Mau bangun masjid, tidak merasa dirinya berjasa untuk masjid. Sudah begitu belum? Kalau belum, PR kita masih banyak. Berarti razaqnahum yufikunnya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wa sharrafana bi ni'matil islam wa faddalana bi ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah yang memuliakan Allah, Masjid Al-Ittihad, ya. Semoga masjid ini menjadi simbol bahwa jemaah dalam perbedaannya bisa bersatu. Amin rabbal alamin. Saya bawa kitab tapi enggak jadi saya kaji. Jadi habis sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, saya mau ngaji apa ya Allah. Tadinya saya jadikan kitabnya. Ternyata ada pertanyaan beberapa waktu ini, apakah di Quran ada tasawuf? Gitu. Maka insya Allah kalau umur panjang, kita akan membedah nilai-nilai tasawuf dalam Al-Quran. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Kalau Al-Fatihah sudah keseringan, ya, mau lihat bahwa tasawuf itu ya dari Quran semua, nggak ada yang nggak dari Quran. Di luar Quran ini bukan tasawuf, namanya mistisism atau kebatinan. Kebatinan ini kalau tidak diislamkan ya menyimpang, ya, mistis orang nyebutnya. Kita mulai dari Al-Baqarah. Semoga nanti teman-teman, sahabat-sahabat semua, ayatnya mungkin biasa dengar. Nanti pemahamannya ada yang kita ulik-ulik, yang barangkali selama ini kurang diperhatikan, kita munculkan insya Allah. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, dan Imam akhir zaman. Semoga kita nanti membersamainya meskipun sekarang dia sedang dirahasiakan Allah, Al-Imam Al-Mahdi, ya. Ini nanti akan banyak fitnah-fitnah nanti di akhir zaman, orang yang mengaku, orang yang dituduh, macam-macam, ya. Kita tidak tahu masa depan, kita kirim saja salam Al-Fatihah untuk mereka, untuk beliau. Semoga dalam fitnah itu kita dapat membersamai beliau. Begitu juga kepada Sayyidina Baliyah bin Muqan Abil Abbas Khidir alaihissalam, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Abdul Hasan, Sayyidina Muhammad Ba'ud Shah Naqshbandi wa jami'i sadatina ala awliya salihin, dan semua guru-guru kita yang meriwayatkan Al-Quran, terutama jalur Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz, ya. Masyaikh-masyaikh kita yang mengajarkan tafsir, ilmu-ilmu rohani, lahum walana Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala ta'ala Alif Lam Mim. Ini harusnya dibahas, tapi saya skip dulu ya, karena panjang pembahasannya. Karena satu alif bisa satu pertemuan bisa lebih. Jadi kita skip dulu ya. Yang pasti tanya kepada semua ahli bahasa, mereka tidak bisa menjelaskan kebahasaan Alif Lam Mim, karena bahasa mereka masih bahasa bumi, sedangkan Alif Lam Mim bahasa langit. Ya, semua orang Arab bingung. Kita alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ayat-ayat seperti ini. Dan dibacanya bukan alamun. Alamun artinya penyakit, sakit. Tapi kalau alif itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Lam itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Mim itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Dulu Ibnu Katsir menjelaskannya sedikit saja, tergantung yang dia dapatkan dari riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabari, mohon maaf ya, Imam Tabari, yang kemudian Tabari juga meriwayatkan dari Imam Mujahid, Muqatil, Tawus, dan mereka semua murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini saya keep dulu ya, karena dulu ada orang sok pinter ngomong begini, ini hanya Allah yang maha tahu. Dia nukil kalam Imam Suyuti. Imam Suyuti ngomong begitu bukan berarti kita enggak boleh tahu. Untuk segala hal pasti Allah lebih tahu, benar enggak? Bukan berarti kita enggak boleh. Ya, kita siapa tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Alif Lam Mim ada maknanya di kitab tafsir, apalagi di kalbu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol-simbol Alif Lam Mim. Kita langsung saja. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika secara harfiah artinya itu. Itulah. Tapi ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Ibnu Suyuti mengartikan zalika itu hadza. Ini. Saya sangat takzim kepada mereka, tapi saya tetap mengembalikan makna zalika kepada zalika, bukan haza. Zalikal kitab, itulah kitab, yaitu alif lam mim satu kitab. Ya? Lam mim, alif lam mim itu pembahasannya satu kitab di alam sana. Makanya diurai salah satu bentuknya Al-Qur'an ini. Ya? Zalikal kitab, demikianlah kitab. La raiba fi. Sisi tasawufnya di mana di sini? La raiba fi. Ini pertama. Dalam ilmu tasawuf tidak boleh ada raiba. Apa arti raiba? Syak, keraguan. Ragu kita kepada Allah, ragu kita berguru. Ragu itu dari syaitan. Ya, ragu itu sifatnya syaitan. Raiba itu penyakit di dalam kalbu. Orang yang memelihara penyakit ini suatu saat akan menjadi pengkhianat. Ya. Kalau dia seperti orang beriman, itu calon munafik. Inilah ajaib surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Ayat pertamanya sudah menyentuh bab tasawuf. Di tasawuf enggak boleh ada raiba. Ya, zalikal kitabu la raiba fi. Saudara-saudara makan Allah, ikhwan hafillah, Alkitab, kembali ke Alkitab. Alkitab itu adanya di mana? Di kertas atau di kalbu Nabi? Ya. Allah itu kalau nurunin Alkitab kemana? Dicetak dulu di bumi. Enggak, langsung turun ke kalbu Nabi. Maka ada istilahnya Kitabu Ar-Risalah, kitab risalah yang ada dalam kalbu Nabi. Itu istilah aja. Itulah yang Nabi bacakan. Ada yang Nabi katakan ini sumbernya Allah, bernama Al-Quran.
penjelasan dari beliau bernama sunnah atau hadis. Semuanya kitab. Coba diulang-ulang, diingat-ingat. Kitab Sahih Bukhari itu menceritakan siapa? Rasulullah. Terus Rasulullahnya siapa dong? Sahih Bukhari kitab enggak? Benar. Tentang siapa Sahih Bukhari? Tentang Rasulullah. Berarti Rasulullahnya siapa dong? Rasulullah lah Alkitab yang sebenarnya. Kalbu beliau itu isinya Alkitab. Itu sisi tasawuf Pak kalau menafsir. Sayyidah Aisyah menangkap itu ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apakah akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Quran itu Alkitab. Kalau akhlaknya Quran, yang punya akhlak apa dong? Alkitab. Maka salah satu nama Rasulullah itu Alkitab. Jadi kalbu Nabi namanya apa? Alkitab. Jadi ini boleh diartikan dzalikal kitab. Inilah kitab yang ada di kalbu Nabi. La raiba fih. Tidak boleh ada keraguan darinya. Dari kalbu Nabi lah dibacakan. Jadinya nih, ini satu kitab bukan? Dari mana datangnya? Dari kalbu Nabi. Maka kalbu Nabi itu sumber kitab kita. Paham maksudnya? Jadi kira-kira Nabi masih butuh sekolah gak kalau gitu? Justru studi-studi S1, S2, S3 semuanya adalah tentang kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh orang baru LC, baru MA terus berani bantah-bantah Al-Quran itu aneh. Atau bantah ulama-ulama ahlul Quran. Dia gak ngerti, dia bilang ulama yang mengerti tasawuf ini zindir. Saya sering nanya Pak, Nabi yang di Madinah sama Nabi yang di sini sama gak? Sama gak? Jadi kalau kita solawat di sini, kita solawat di Madinah sama gak? Kitab Sahih Bukhari di Madinah sama di sini sama gak? Sama aja. Maka orang yang gak ngaji di sono ya pulang-pulang bego. Orang yang ngaji di sini ke sana ya jadi orang alim. Itulah Maulana Zakaria Kandahlawi yang nulis kitab Fadilah Amal. Datang ke Madinah jadi guru. Sidi Ahmad Umari, Sidi Abdullah Umari, orang Tonja, orang pojok sono barat. Tonja itu kan wilayah Maroko. Pojok sono. Datang ke Mekah Madinah jadi guru. Orang Mekah Madinah ngaji sama beliau. Jadi jangan tertipu oleh tamatan mana, itu gak ada ceritanya ya. Tapi pandanglah dia ngaji apa, gurunya siapa ya. Jadi jangan gelar, gelar itu cuma gelar tertulis di ijazah. Coba dicek di jidatnya ada gak gelar ini. Ngeceknya dia bacaannya berapa gitu ya. Jadi jangan tertipu. Saya bukan lagi belain orang tamatan dalam negeri, enggak, saya enggak penting juga. Karena saya punya sanad ke Timur Tengah lebih banyak daripada dari Indonesia. Sanad-sanad yang kita dapat dari ulama sana lebih banyak. Ya enggak butuh-butuh juga lah, yang di sini itu enggak butuh-butuh juga. Cuma saya pengen mengatakan al-ibrah laysa bil makan. Orang itu dinilai bukan karena tempat dia belajar. Orang itu dinilai dengan bil juhdi fi kulli makan. Kalau sungguh-sungguh fi ayyi makan, dimanapun dia berada ya. Dimanapun dia berada. Maka antum rajin solawat di sini itu lebih dekat kepada Rasulullah daripada orang tinggal di Madinah tapi kurang ajar kepada Rasulullah, bentak-bentak orang di sana seperti askar-askar itu ya. Nah ini dzalikal kitab, itulah Alkitab yang ada di kalbu Rasulullah. La raiba fih. Tidak boleh ada keraguanmu terhadapnya. Engkau ragu, batal. Yakin itu boleh ragu dikit kan? Ragu dikit apa namanya? Hah? Ragu dikit masih disebut yakin enggak? Yakin itu bulat 100%. Masih ada ragunya. Loh, ini rawan akan terjadi syak dan khianat. Hati-hati. Harus benar hati-hati. Hudan lil muttaqin. Hudan
seperti huda petunjuk. Oke, petunjuk dalam bahasa Arab huda beda dengan dalil. Dalil kepada akal, petunjuk artinya hudan ke dalam kolbu. Tuh, balik-balik ke kolbu lagi, Pak. Mana dalilnya surat At-Taghabun? Antum buka surat At-Taghabun ayat berapa tuh? Ayat 10 tuh ayat berapa tuh? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ayat berapa tuh, Ustaz? Siapa yang iman percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, kolbunya langsung yahdi, Allah kasih hidayah. Mereka inilah yang disebut kaum mahdiyin, orang yang diguiden oleh Allah. Maka Rasulullah katakan, ya, taraktu fikum, ya, bukan gitu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kalau aku meninggal, terjadi khilaf, perselisihan di antara kalian, ikuti aku dan sunnah para sahabatku. Sahabat satu atau banyak? Maka orang yang mengatakan salaf cuma satu model, itu pendustaan terhadap salafus saleh. Ya, itu dosa besar itu. Salah satu dosa besar akan menghilangkan cahaya dari wajah orang itu, akan membuat dia emosi, akan membuat dia penuh kebencian kepada orang yang berbeda. Ya. Terus apa kata Nabi? Hendaklah kalian ikut sunnah sahabat-sahabatku, khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku, yang mahdiin, yang rasyid, yang dapat petunjuk, cerdas, mahdiin. Kecuali hafalannya sudah tembus ke dalam kolbu. Saya punya sahabat, imam masjid juga, Pak. Ketika dia dioperasi, dokter bilang dia gak tidur, lidahnya baca ayat Quran, matanya merem. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dia ngimamin. Dia kalau ngimamin pasti panjang, bisa dua halaman, bisa satu halaman. Ketika dia operasi, yang keluar apa? Quran. Berarti Qurannya sudah masuk ke dalam kolbunya. Benarlah doa beliau. Ya, dia selalu berdoa, Allah baja'alil Quran rabi'a qalbi. Jadikan Quran itu bagian dari belahan jiwaku, belahan kolbuku. Ini doanya. Dia sampai. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Sampai hari ini. Orangnya tulus, tulus tulus. Ya, kalau ngimamin suaranya biasa, tapi enak didengar. Kok bisa orang suaranya biasa enak jadi imam? Ternyata Quran sudah di kolbunya. Ya. Jadi hudan lil muttaqin, hidayah itu turun ke dalam kolbu orang yang bertakwa. Nabi bersabda dalam hadis, hadis Imam Tirmizi, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Berarti maksudnya di mana? Di dalam kolbu tuh, bolak-balik di situ, Pak. Kenapa orang baca ayat ini gak ngeh juga? Ini ayat awal sampai akhirnya bicara kolbu. Ini alam kolbu semua. Tidak ragu di kolbu gak? Di hati gak? Ragu di hati gak? Dapat hidayah di hati? Di hati semua. Maka gak ada urusan tuh dapat hidayah sarungan tuh, gak ada tuh. Banyak sarungan. Kalau di Madura tuh teman saya cerita, orang Madura sendiri cerita, kami sarungan tuh nyambung ayam juga biasa katanya. Pakai kopiah lagi. Ini teman saya ustaz dari Madura dicerita ya. Di tempat saya itu nyambung ayam bu ya. Kalau gak pakai kopiah ketakutnya sial, kalah katanya. Jadi dia sendiri cerita tentang orang kampung. Ya lucu lah ya. Berarti ini tradisi kiai sudah masuk hatta kepada penyambung ayam. Keren itu. Ya bagus itu. Kalau di tempat saya dulu, perang padri namanya. Perang padri itu ada padri sufi, ada padri wahabi. Padri sufi, tuanku nantu, mursyid tarekat syatariyah naqsyabandiyah. Dan dia bermazhab syafi'iyah. Berakidah asy'ariyah maturidiyah. Beliau ini dakwahnya pelan. Kalau ada orang nyambung ayam, dia panggil, diundang, makannya sini. Saya mau kasih kalian wirid biar menang besok. Benar Pak dikasih. Dikasih cuma bismillah. Kalau di Jawa kalimotosodo, di Padang itu sudah Islam tapi masih main ayam. Dikasih apa? Bismillah.
Setiap kali nyabung ayam menang. Sampai dia bosan main, dibawain ayam ke tuanku itu. Ditanya, gimana? Menang, bro? Oh, menang. Tapi udah bosan. Itu bismillah itu apa sih? Nanya, bismillah itu apa? Bismillah itu engkau minta izin, minta kekuatan dari Allah. Terus, bukannya Allah ngelarang? Nanya juga tahu juga dia. Iya, tapi kan sayang nanggung, kira-kira gitu. Ya. Tobat jadi murid, jadi mursyid abis itu. Tukang sabung ayam jadi mursyid, ada. Masih mending itu ya, masih mending itu. Fudail bin Iyad ngerampok dia. Fudail bin Iyad, maka Fudail ini ilmunya, salah satu pewarisnya di Tanah Jawi, itu Sunan Kalijaga. Mantan perampok juga tuh. Jadi wali-wali ini, ulama-ulama ini ada pewaris-pewarisnya. Ini pewarisnya fulan, ini pewarisnya fulan, ya. Ulama, al-ulama warasatul abdiya. Ini suaranya berubah ya. Hudan lil muttaqin. Maka hidayah ini turunnya kepada qalbu orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan pakaian. Kalau di sekolah kan ada namanya pakaian takwa. Nah, itu istilah aja. Yang takwa di dalam. Maka untuk mengetahui orang ini bertakwa atau tidak, pakai pakaian atau pakai kolbu. Pakai kolbu. Mandang, mohon maaf ya, ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya. Ntar oh, ini bilang celana antum tersinggung lah ya. Tersinggung aja lah. Ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya, ngeliat kopiah, apa yang dilihat ketika orang bertakwa? Kolbunya, kolbunya memancarkan apa? Wah, lebih sahih ya? Lebih bagus gak? Wah, ini aja ya. Bagus, bagus, Pak Pengurus. Jadi kalau ceramah begini aja, kita lagi ngamuk dangdutan kok. Nah, ini ringkasan ya. Saya coba gak panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang takut dikit depan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang, siapakah yang disebut bertakwa? Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa arti gaib? Apa beda gaib dengan batin? Apa, kita kalau bahasa Arab nyebut gaib artinya apa? Gaib, gitu, gaib. Nah, disetting lagi, Pak. Tes, kedengeran sampai ke belakang, bagus. Pecah-pecah nggak? Ya sudah ya. Tapi sayanya nggak enak dengernya. Ya, oke, biarin dah. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau nyeting ini sebelum ceramah Pak ya, biar enak. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang percaya tadi siapa? Kolbu. Yang dipercayai gaib. Apa arti gaib? Tidak tampak secara kasat mata. Tidak terasa dia hadir secara akliyah. Dilihat pakai mata enggak kelihatan. Didengerin enggak kedengaran. Dideketin enggak bisa deket. Nah, itu namanya gaib. Jadi yang itu bahasa bebasnya, ada bahasa rugasnya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca lima indera. Mata, telinga, penciuman, apa? Meraba, apa lagi? Lidah. Gak bisa. Coba bisa lihat jin enggak? Bisa lihat jin. Bisa lihat malaikat. Tapi mereka ada enggak? Yakin. Nah, ini beda. Melihat enggak? Melihat enggak, terasa enggak? Emang ada yang ngerasain jin? Kan enggak juga. Maka disebut ghaib. Ghaib.
Apa bedanya dengan batin? Batin itu tidak tampak dengan panca indera, tapi terasa oleh rohani. Itu batin. Lain dengan kebatinan, itu mistisism. Ya, kebatinan itu meninggalkan, menentang syariat. Itu orang kebatinan. Tapi kalau batinnya sudah diislamkan, dia pasti bersyariat. Aman, insyaAllah. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Yang ghaib itu apa tadi? Yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Wa yuqimuna sholata. Sisi tasawuf lagi. Dalam tasawuf enggak ada namanya melaksanakan salat, enggak ada. Yang ada cuma yuqimun. Apa bedanya melaksanakan sholat dengan yuqimuna sholat? Yuqimun itu berarti berusaha menyempurnakan sholat. Berusaha menyempurnakan sholat. Tapi bisa sempurna gak? Enggak. Maka orang-orang yang bertakwa itu selalu minta ampun karena sholatnya merasa tidak sempurna. Kayak tadi itu pikirannya macam-macam lagi sholat. Tapi antum berusaha toh, namanya yuqimun. Maka iqamatus sholat berbeda dengan as-sholah itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita ini mengatakan misalnya saya sholat, nah itu sebenarnya kurang bagus secara bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia boleh. Saya sedang mengusahakan untuk menyempurnakan sholat, bukan mendirikan juga, karena mendirikan apa yang didirikan Pak? Mendirikan dalam bahasa Melayu benar, tapi dalam bahasa Indonesia sekarang disebut mendirikan sholat, anak kecil kita bingung apanya yang berdiri Pak? Gitu. Ya kan? Dalam bahasa Arab nih, coba dengerin. Aqim wajibatak. Aqim wajibatak apa artinya? Dirikan kewajibanmu. Enggak. Usahalah menunaikan kewajibanmu. Itu artinya. Ya. Jadi aqim aqama iqama itu berarti apa? Berusaha menyempurnakan. Makanya di Quran yang sering saya bahas di banyak tempat, Allah mengatakan fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqimin. Celaka bagi yang merasa sholat. Baru sholat pakai celana jingkar udah gak merasa bener, ya? Emang beda sholat pakai celana jingkar sama gak jingkar. Rasanya coba rasain. Kan sholat yang diterima orang yang khusyuk, bukan masalah celananya gimana. Kenapa celana jingkrang, bukan celana, sarung kalau di hadis. Sarung yang melebihi mata kaki itu haram di zaman Rasulullah, karena itu simbol orang-orang belagu. Dulu itu, sarung itu mahal. Sehingga boro-boro ada kain pembatas akhwan, ikhwan gak ada. Dulu mending itu dibagi-bagi untuk orang hidup susah. Gak ada dulu. Sekarang sarung 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu sudah dapat. Maka orang yang sarungnya di bawah mata kaki bukan lagi berarti orang kaya hari ini. Sehingga ketika dia pakai sarung, dia gak ngerasa belagu. Maka dibedakan kibriya dengan khuyala. Kibir sombong karena dari dalam, dengan sombong karena performan, penampilan. Itu dibedakan. Dibedakan Pak. Sombong karena penampilan disebut khuyala. Sombong karena penampilan. Sombong karena dari dalamnya sombong, namanya kibir atau kibriya. Orangnya disebut mutakabbir. Orang-orang sombong. Dibedakan begitu kayanya bahasa Arab. Nanti kalau sombong karena harta, ada lagi namanya. Sombong karena antum punya ini dan itu beda-beda istilahnya. Ya.
Allah itu tidak mau memandang orang yang kalau sholat sombong. Apakah karena dari dalam kalbunya? Apakah karena sarungnya? Apakah karena jamnya bagus? Apakah karena? Intinya adalah, adakah merasa lebih dari orang lain? Contoh nih Pak, pakai sarung B titik S. Udah kita sebut aja sih BHS ya. Yang punya kayaknya Habib tuh kayaknya. Biar aku aja lah. Di Pekalongan sebenarnya banyak tuh sarung bagus-bagus, cuma kurang populer aja. Saya suka tuh sarung-sarung Pekalongan itu. Kalau pakai sarung yang mereknya barusan, kan mereknya di depan Pak. Wah, pas ruku BHS. Itu namanya khuyala, paham? Jadi khuyala sekarang bukan jingkrang, gak jingkrang ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Awal-awal saya pakai BHS begitu Pak. Awal-awal gak ngerti. Terus orang bilang, kok sarungmu bagus? Bagus apaan? Kan hadiah semua Pak. Kasih hadiah sama orang. Oh ini sarung mahal. Kita cek lah di internet. Oh benar, mahal juga. Mulailah perasaan, ada kawan pakai celana, dalam hati, mahalan sarung gua kali dari celana lu. Serius, wallahi saya pernah ngomong begitu sholat. Itu namanya khuyala. Saya minta ampun kepada Allah. Kan orang yang pakai celana kan dia ngeremehin orang pakai sarung. Ah kere gitu kan, dia gak tahu harga sarung. Harga sarung ada seharga handphone dia juga ada ya gak? Itu kalau dibawa dalam sholat rasa itu baru disebut khuyala. Ya, gak sepakat gak apa-apa, yang penting paham dulu. Lagi sholat antum seharusnya mengingat Allah, tapi sekarang ingatnya sarung. Makanya saya gak menganjurkan antum bawa sajadah bagus-bagus kecuali di hatinya bab syukur. Jadi sajadah itu gak usah gede-gede kalau ke masjid ya. Wah, ya segitulah tuh. Jangan gede-gede lah ke masjid. Minimalis, berhemat. Ya. Biar gak kelihatan kalau kita ini kemudian terganggu. Ini saya sholat pakai cincin. Bagus juga cincin gua. Ah, itu harus copot Pak. Alhamdulillah gak terganggu. Malah saya bawa ya Allah, bersyukur ya Allah. Biar nambah lagi kan. Itu salah niat juga tuh syukurnya. Syukurnya bukan karena Allah layak disampaikan terima kasih kepadanya, tapi bersyukur karena modus. Salah lagi. Ya. Jadi yuqimuna shalah, orang-orang yang berusaha menyempurnakan, menunaikan hak-hak kewajiban dalam sholat. Dan mereka pasti mengatakan, sholatku tidak sempurna ya Allah. Maka selesai assalamualaikum, yang dianjurkan pertama kali adalah istighfar. Astaghfirullah. Itu rahasianya. Ini rahasia yuqimun. Ya? Tasawuf gak nih? Tasawuf gak nih? Ya tasawuf Pak. Emang ada tasufi gak sholat? Ya gak ada. Sufi ya sholat. Gak ada sufi yang gak sholat. Ya. Wamimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara mimma dan sebagian daripada apa yang razaqna kami rezekikan kepada mereka, harta ya, duit, tanah, rumah, waktu, ilmu, itu rezeki semua. Hum yunfikun, yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Infak, infak dalam bahasa Arab artinya dibelanjakan, disalurkan. Beda dengan sedekah. Jadi infak dalam bahasa Arab lebih umum daripada sedekah dan zakat. Infak itu membelanjakan, menyalurkan, dan dia tidak mesti materi, bisa jadi immateri. Jadi jika saya ngajar, saya niatkan untuk berbagi ilmu, maka saya disebut menginfakkan ilmu. Masalahnya nanti Bapak kasih saya honor, gak kasih honor, itu urusan lain. Ya,
Tapi ketika saya berniat, ya Allah, aku ingin menginfakkan ilmu yang Engkau beri, menyampaikannya, maka disebut yunfikun. Apalagi Bapak punya harta. Saya mau tanya, lebih mahal ilmu atau harta? Maka jangan coba-coba ukur ustaz, guru, kiai dengan hartamu. Gak bisa, Pak. Kecuali kiai-kiai dunia, ustaz-ustaz dunia, ulama-ulama su, silakan ukur dia dengan dunia. Mereka kalau ngasih amalan dimaharkan dunia, itu urusan dia. Ilmu begini bisa dibeli pakai dunia? Gak ada apapun di alam semesta bisa beli. Maka Nabi ukur, apa kata beliau? 2 rakaat antara azan subuh dan iqamah itu lebih afdol dari dunia isinya. Itu ibadah baru 2 rakaat. Dan Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 1000 rakaat yang tadi. Itu. Jadi kalau mau kasih hadiah guru, kasih aja. Jangan merasa berjasa. Ya. Apalagi cuma korban sedikit. Ya. Maka ciri-ciri antum hadiahnya diterima di sisi Allah, udah ngasih enggak merasa ngasih. Bantu orang miskin enggak ngerasa bantu. Ngasih hadiah guru, ngasih hadiah teman, tidak merasa memberi mereka. Mau bangun masjid, tidak merasa dirinya berjasa untuk masjid. Sudah begitu belum? Kalau belum, PR kita masih banyak. Berarti razaqna hum yunfikunnya belum benar. Nih coba lihat, razaqna, kami yang berrizki mereka. Orang kalau faham bab ini, dia tidak akan iri kepada orang lain. Kenapa? Yang memberi rezeki siapa? Jadi ini kalau boleh diterjemahkan, di antara yang kami kirimkan rezeki untuk mereka, Allah kalau kirim lebih canggih daripada JNE. Apalagi namanya? Tiki. Apalagi cuma? JNE. Ini apal aja, sering kirim surat ya? Ditolak semua ya? Kalau lembaga-lembaga dunia ini, perusahaan-perusahaan duniawi ini kirim dengan alamat yang jelas sampai kita ini belum lahir, nama kita sudah ada, di mana kita tinggal semuanya sudah ada. Kira-kira kalau Allah kirim, mungkinkah salah kirim? Maka kalau orang faham ini, tidak mungkin ada iri dengki di kantor, nggak mungkin di komplek orang iri dengan tetangganya, karena rezeki nggak akan salah masuk. Paham ya, insyaallah ya. Ya, nggak mungkin ketukar jodohnya. Ya, aku suka dia. Ya, kamu suka doang, tapi kan jodoh belum tentu. Ya, jodoh urusan Allah. Sukailah, tapi jangan kemudian memaksakan jodoh di sana. Cinta-cinta aja, jangan cinta dengan nafsu. Cintalah dengan ruh. Maka akan muncul kepasrahan, keridhaan. Tafadhal.